Penguin restaurant. So with the penguins here, we can have a food. And if you spend 350,000, you can feed them for free for one person, of course. And if you spend 700k, then that means two persons. So right now it's weekday, empty. But usually there are some people here. Oh, there are three now. Oh no, just two. So this is how it looks. Basically, it's beside Jakarta Aquarium in Neo Soho Mall. So if you don't know, it's called Pingu. Penguin. Pingu, you know. The trademark is that. That's why this is the only place where you can see the penguin like so very clearly. Like if you are in the Jakarta Aquarium, yeah. Although I can't enter because it's emergency exit, but yeah. Jakarta Aquariums, yeah. You can see fishes there and a lot of other places there. Display date and something else. Okay. I think it's pretty clear. We're just gonna hang out here. Hello. Oui. Hi. Hi, dear. Hi. It ran away. Kind of looks like a duck. See? And this is my ribeye steak. Wagyu burger, by the way, so small, by the way. It's like my hands are bigger than this and my hands are small. Gak suka.
that tastes like normal burger. Yeah, doesn't help. Nyap sih. Kayak ini tuh enak. Maksudnya itunya pakai ini. Udah rasanya aja. I don't get it. Kayak masih tangan dulu abis megang. And by the way, there's also welcome chips, which I already take a bowl, I guess. Let's see. So apparently, for the meeting thing, they have an event today. I didn't know, but I was here, so yeah. Maybe it's every day, maybe it's once a week, I don't know. Amerika Selatan. Gimana teman-teman? Seperti yang kita kenal soal pingin satu apa enggak teman-teman? Nah, bisa ternyata. Jadi sesuai gantinya, karena mereka tidak bisa terbang, mereka justru menggunakan sayapnya untuk bisa berenang. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Langsung saja mereka bergerak dengan cepat sekali ke kanan, ke kiri, balik lagi untuk mengejar makanan yang lagi dilambangkan sama kakak Bagas. Sekali lagi, wow. Itu yang satu maunya dari orang yang langsung. Jadi apa sih yang membuat mereka bisa berenang secepat ini? Pertama, pastinya karena sayap mereka. Tapi yang pertama corak juga bentuk tubuhnya. Dia gak berenang. Kita lihat, bentuk tubuh dari pingin ini panjangnya tentunya panjang lonjong. Seperti misal atau lebih tepatnya mirip di torpedo. Jadi mereka bisa masak dengan cepat sekali. Tapi selain itu, teman-teman, pingin juga ternyata masih memiliki bulu. Walaupun bulunya memang tidak seperti kayak bulu-bulu, bulu mereka ini relatif pendek, tipis, tapi ada lapisan minyak yang membuatnya jadi kedap air. Jadi agak mirip kayak berang-berang, teman-teman. Sehingga mereka bisa masak dengan kecepatan tinggi di dalam air. Kecepatannya bisa mencapai tentunya berupa ikan-ikan, teman-teman. Tapi ikan apa sih yang biasanya dimakan sama pingwin? Nah, untuk yang pingwin di depan Anda, mereka ini biasanya makan ikan teri, ikan selam, dan ikan kepung. Nah, sering sekali dimakan yang ada di meja para bapak ibu sekalian ya. Nah, tapi kenapa saya sedikit ikan ini? Karena ikan yang saya sebutkan itu kali bisa menahan nafasnya selama 20 menit lamanya. Bahkan mereka pun bisa masuk ke kedalaman lautan hingga kedalaman 150 meter. Gimana itu kedalaman yang luas sekali? Dan untuk sedikit fakta unik, manusia paling kuat bisa bertahan untuk menyelam itu kedalaman 60 meter saja. Jadi mereka sampai lautnya lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, sekarang ini kalau gimana, pingin lagi jalan-jalan, akan bisa melihat juga sebuah sisi kanan. Di situ ada kayak pelosok kan, di mana mereka akan menunjukkan kemampuan mereka untuk meluncur di sana. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi, karena bulunya yang lumayan banget dikit, mereka bisa meluncur menggunakan perut mereka. Oke, kita akan lihat ya, siap-siap semuanya. 1, 2, 3, dan wah, langsung saja mereka meluncur dengan sangat cepat sekali. Dan teman-teman, ada sedikit fakta-fakta juga mengenai pingwin humpback yang ada di depan Anda. Teman-teman, sebenarnya pingwin humpback ini tidak terkenal dengan warna hitam dan putih saja. Terkadang Anda bisa menemukan ada warna kemerahan di bagian mukanya. Jadi gimana kalau pingwin humpback ini merasakan area tempat tinggal mereka sangat panas sekali, maka mukanya akan memerah. Gimana ini cara mereka untuk mengendalikan suhu tubuh mereka, teman-teman? Tapi kalau kita lihat di depan, ini yang menyiapkan dirinya sendiri. Nanti kita sudah selesai, mereka kembali. Mereka akan ngambil giliran untuk mengerami. Karena proses mengerami